Ini tuh kita mau konten bareng nih sama Desma sama si Keza guys ya. Kita tuh pengen konten semalam mandi tengah kuburan guys. Aku perasaan aku gak enak loh ya, di kiri juga. Di kanan. Aku gak tahu dah, kalian ingin tahu deh. Kalau kata nenek aku untuk manggil arwah bukan arwah sih, gak kayak yang gak kasat mata lah, yang kasat mata. Nah, halu. Itu apa kan? Kalau yang bareng-bareng udah, berarti benar-benar kesel gigi. Benar-benar jelas kalau bareng-bareng kan tahu gitu, benar-benar itu benar ada buktinya. Oke guys, welcome to my channel buat lu gamers bucin, gamers baru cuman kita. Oke guys, jadi malam-malam aku lagi bareng sama si Keza dan sama si Desma guys ya. Jadi di tengah malam ini tepatnya pukul jam 23:30 guys ya. Jadi ini tuh kita mau konten bareng nih sama Desma sama si Keza guys ya. Kita tuh pengen konten semalam mandi tengah kuburan guys. Gimana? Kalian siap gak? Siap. Kuburan kan tempat orang yang udah meninggal ya kan? Meninggal. Nah, kemarin kan aku buat konten sama si Rio sama si Eza tuh udah pernah tuh dua kali tuh guys. Itu selalu diganggu guys. Nah, kalian siap gak diganggu gitu? Insyaallah lah ya, kita bisa. Kemarin kan sama cowok-cowoknya guys, sekarang kita sama cewek-ceweknya guys ya. Bocil-bocil cewek ini guys, oke? Sama si Eza dan sama si Desma guys ya. Kira-kira nanti mereka kuat apa enggak? Dan kira-kira kita bakal diganggu apa enggak guys ya? Takutnya gara-gara ini cewek nih ya. Yang apa sih di sini ada cewek, takutnya malah ganggu cowok lagi guys ya. Aduh. Setan gombal guys. Neng, boy itu nomor WA-nya Neng gitu kan. Gimana guys kalau ada setan ngegombal guys ya? Bayangin makan kan, bayangin aja dulu guys ya. Oke, jadi buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys ya. Dan follow semua Instagram kita di sini dan subscribe sama YouTube channel, oke? Okay? Dan bantu kita menuju 3 juta subscriber di tahun ini guys ya. Dan jangan lupa juga like video sebaik-baiknya cuy. Kalau tembus 100 ribu like lebih, kita bakalan buat part-part selanjutnya guys bareng ciwi-ciwi juga guys ya. Oke, okay? Kalau gitu kita langsung berangkat aja nih ke lokasi ini ya. Kita ke kuburan yang berbeda nih guys. Semoga aja gak sampai parah ya. Maksudnya kita masih selamat lah, sampai rumah lah, amin lah. Paling ada yang ngintil lah ya kak, paling. Kamu mau diintilin? Enggak, jangan Desma, tolong Desma ini. Jangan. Kamu mau diikutin? Enggak. Apa-apa kalau kamu mau diikutin, saya bilang, ini tolong nih, gitu Desma gitu. Nempel di bajunya enggak apa-apa gitu, Desma mau ditempelin. Karian aja deh, Karian. Kamu kenapa? Tadi kamu bilang mau. Enggak mau. Enggak mau jadi kamu? Enggak mau. Oke, jadi kita bakalan langsung ke kuburan aja nih. Aduh, belum apa-apa udah jatuh nih lampu. Lampu apinya guys ya. Guys, kira-kira nanti kita ketemu sosok apa nih? Sosok yang ganteng lah ya, semoga guys. Jangan yang serem-serem lah. Aduh, jangan ngeri-ngeri lah, ntar kebayang guys pas mandi. Tapi kan pernah gak sih ketemu hal-hal begitu, pernah gak jujur? Pernah, sering sih. Pernah? Pernah. Kamu sering? Sering gak? Apa tuh sosok apa itu? Entah uyul tuh atau itu uni anak tuh gitu. Terbang. Bukan apa? Kak, aku tuh bukan ngeliat, kayak cuman sekilas-sekilas doang gitu. Apalagi malam di. Tapi kamu secara langsung belum pernah lihat? Pernah. Gudang. Itu apa? Apa sosoknya apa tuh yang pernah kamu lihat secara langsung? Mbak Kunti yang terbang itu. Kalau kamu kuntilanak? Kalau aku kayak anak kecil sih kak. Tuyul apa anak kecil doang? Cewek, kayak rambut juga panjang gitu. Cuma ini bukan tuyul kan maksudnya kan? Kecil tuh bukan tuyul kan? Bukan. Anak kecil jadi sosoknya ya? Iya. Oke guys, ini udah makin menarik nih. Ini belum, ini aja udah bahas yang itu gitu. Aduh kakak malah macing bahas hantu kak. Ngeri loh ini kak. Ini kemarinnya si Eja sampai gak kuat itu sama si Ryu. Nah kau Nike, kamu kan di belakang nih. Ngegantiin posisi Eja nih. Iya. Oke? Okay? Kamu berani gak kira-kira? Takut nanti kamu harus toyel gitu gimana kamu? Paling toyel kau gimana nanti? Aku lompat ke depan. Bisa-bisanya dilompat Desma. Kalau sudah dia lompat gimana? Yang gini lah kak halal. Kita gak bolehin ya? Parah banget. Oke guys, jadi nanti kita aja reaksi Desma sama si Keza guys. Kira-kira mereka bakal berani gak melihat sosok-sosok halus Keza? Aku udah sering nih guys, sampai udah terbiasa. Cuman tetap aja takut guys, kabur lagi tinggalan. Solusinya kalau ketemu gitu ya kabur, udah gak ada yang lain. Kalau aku gak bisa lari kak. Bahasa doa juga ya. Gak bisa guys. Kalau misalnya tiba-tiba ini apa namanya, mobil gak bisa kebuka gimana kak? Oh pintunya? Iya. Ya kan kita kabur. Ya lewat mana kak? Ya kaburnya lewat pakai mobil. Oh iya. Astaga, dia orang mikirnya udah saking parahnya udah mikir aneh-aneh gitu. Belum aja jalan gitu. Oke guys, jadi kan ini masih jalan nih, masih rame lah sini. Bisa kita langsung aja di tempat yang horor nih guys. Oke, kira-kira nanti reaksi mereka gimana? Apakah mereka bakalan berani? Kalian berani gak jujur?
jujur berani sih. Berani. Kalau sekarang berani guys. Nanti pas udah ketemu udah kah udah kan nyerah kah pasti gitu guys. Kayak si Eze sama si Rio tuh. Mereka kan menantangin guys. Barang kesana lokasi mereka sendiri takut gitu minta udahan guys ya. Oke kalau kayak gitu kita langsung aja sama-sama reaksi mereka berdua guys. Oke kita langsung ke lokasi guys. Let's go. Oke guys, jadi ini kita udah di lokasi. Aduh, ini udah suasananya udah beda. Udah beda tadi. Banget, Kak. Kenapa aku harus di belakang sih? Gimana kalian ngeliat kondisi kayak gini, sepi gitu, gelap. Gimana kalian udah ngerasa? Udah makin beda. Berani enggak? Masih berani enggak gitu maksudnya? Masih berani. Yakin? Berani. Kenapa kamu larak lirik kayak ke kiri terus? Gelap, Kak. Kanan kiri, Kak. Ya, kanan kiri gelap, guys. Dan ini tuh apa ya? Hutan lah bisa. Ini hutan sekaligus kuburan, guys, ya. Iya. Tapi kita enggak yang pas di tentang kubur enggak, guys. Tapi enggak. Bentar lagi kuburan sana tuh karena kita nggak bisa masuk akses sana mobilnya guys ya. Kan kita di mobil nggak mungkin kalau 24 jam di kuburan tanpa di mobil aku nggak berani guys yeah. Aku nyerah. Dan bedanya guys ya challenge yang kali ini yang malam ini tuh beda daripada Rio sama si Eja guys ya sebelumnya kalau Eja sama Rio kan sambil makan gitu kalau yeah, kita tuh enggak guys ya bener-bener biar ngat kondisi suasana sini jadi kita nggak fokus makan guys ya biar lebih ekstrim lagi guys. Oke kuat insyaallah kuat kamu di belakang oke bisa gitu kayaknya lompat aku kan kuat lah aman ya aman kita sudah oke biar semangat tos deh semua. Oke guys, jadi aku pengen liatin ke kalian sebelah kiri kita tuh ada kuburan sekaligus pohon-pohon besar guys ya. Cuman nggak tahu kata apa karena nggak ada lampu sama sekali guys. Oke, di sebelah dari sebelah gini. Kak, jangan nggak lebar-lebar kak. Sabar, kan mau ngat ke situ. Dia cuma nggak mau dia aja. Aku ngeliat aku juga nggak terlalu ngat nih guys. Iya, di situ lah pokoknya guys di situ. Aduh, aku nggak berani nunjuk guys. Aku nggak berani nunjuk. Aduh. Udah aman udah nih. Kayak kamu kenapa diam aja, Kay? Ngeri kan? Aku takut lebih baik diam, Kak. Ah, bismillah aja, guys ya. Kenapa, Kay? Kenapa? Lihat enggak? Apa sih, Kay? Beneran kamu enggak bohong? Masuk sana ini baru nyampe, Kay. Belum lama, Kay. Jangan aneh-aneh ya. Kalau aku sampai nengok gini loh, Kak. Kenapa? Kenapa? Jamu jangan malam main di kuburan sekali gue setan. Beneran, Kay. Takut, Ma. Kenapa sih? Apa ya, Kak, ya? Kayak gelap gitu loh kak. Apa tuh? Lewat. Kayak cepet gitu lewatnya. Udah bagus mungkin dia halu gitu. Ini baru nyampe udah kayak gini guys. Apa sih gitu kan nggak asik gitu. Baru nyampe guys. Masa udah diganggu sih enggak lah. Dari sebelah kamu jangan lihat gitu. Nanti kau lihat gitu. Kau takut. Udah bagus ini. Oke kita ngobrol aja nih. Jadi pengalaman kamu dari sebelah paling ngeri apa? Terbang. Kunti. Oke Kunti guys ya. Semoga enggak ada di sini, semoga. Aku pernah ngelihat sosok besar guys ya. Itu lebih ke gunder guys ya. Gunder uwo guys ya. Jadi itu benar-benar besar. Gunder uwo tuh benar-benar besar. Terus lebih ke apa ya? Serem sih, serem banget sih. Sana aku enggak bohong guys. Di rumah aku tuh kan kayak tanjakan gitu guys ya, kayak wah, di pohon jambu tuh ada guys. Aku pernah lihat tuh. Cuman enggak tahu nampak depan-depan tuh enggak emang yang jaraknya tuh kurang lebih 3 sampai 5 meter guys, oke. Kalau aku di situ sih ngelihat anak kecil itu, Kak. Yang itu anak kecil ya. Tapi itu bukan sosok tuyul kan? Bukan, anak kecil yang aku pernah ngeliat di sekolah itu ada gitu di rumah. Sabar. Kita ngomongin gini, kok aku jadi merinding? Iya, Kak, beneran. Kamu merinding sih? Beneran. Oke. Okay. Kamu kan enggak aku naik kamu merinding apa enggak kita bahas kayak ginian? Kalau aku sih merinding enggak bohong. Iya, beneran, Kak. Beneran. Kamu merinding enggak jujur? Merinding enggak? Beneran. Oi, semua aja di situ, Kak. Maaf, Kak. Tidak mampu di belakang, Mak. Enggak beneran. Oke. Okay. Aku enggak seberapa. Oke, okay, kalau Renoel kamu jangan lompat ya, okay? Please. Aku nanti kaget, Ki. Oke? Oke. Kalau Renoel mending kamu Kak, kok ada yang Renoel kaget gitu aja mending daripada kamu lompat kita kaget juga daripada kita histeris itu mobilnya terbang kan enggak lucu gitu, oke? Okay? Paham ya? Paham. Oh ya, guys. Waktu video part 1 kan yang aku sama Eja dan Sirio itu kita dengar lagu Lingsir Wengi gitu dan kita langsung didatengin. Maksudnya emang langsung diganggu, benar-benar diganggu bisa. Itu sama sosok Kunti. Itu aku sendiri pun enggak tahu itu arti lagu apaan tuh lagu Jawa dan aku orang Jawa gitu. Kalian tahu sih lagu Lingsir Wengi itu artinya apa gitu? Apa kabar aku Kak orang Sunda? Kamu enggak tahu tadi ya? Enggak. Huh? Enggak tahu. Enggak tahu. Kamu tahu kan? Iya sih. Tapi katanya itu kalau enggak salah kayak manggil gitu. Manggil arwah. Manggil itu loh Kak. Manggil yang terbang-terbang gitu loh Kak. Tapi ini aku pengen challenge nih. Kita setel juga lagu itu di sini. Ini tempat beda nih. Siapa tahu enggak ada nih. Siapa tahu enggak ada ngaruhnya cuman. Tapi jangan lah Kak. Kita lebih masin enggak sih kayak ini beneran enggak sih lagu ini manggil arwah gitu. Aduh emang beneran Kakak mau coba kan? Kalian berani enggak? Enggak berani. Aku sih enggak berani Kak. Tapi enggak asik. Kita kan sini kan mau challenge gitu kan. Ini kan ngelatih mental kita. Enggak apa ya? Enggak apa-apa.
Tapi kalau kalian enggak berani jangan apa-apa juga. Gimana nih? Aku terserah kalian sih. Iya, terserah kalian aja deh. Kok suara takut. Suaranya makin kecil gitu, guys. Kayak kenapa mak takut kan kalian apa gimana? Aku tuh udah. Kalau aku belum datang belum takut. Aku atau itu aku berani dulu aku kalau aku, guys. Kan takut nih kalian? Kalau aku agak sedikit panik sih, Kak. Panik. Oke. Sumpah. Kamu merinding? Merinding. Bener enggak bohong? Bener enggak bohong. Tadi belum merinding, Kak. Cuman kayak was-was gitu loh. Coba ya kita langsung. Takut melihat kanan kiri. Bisa tiba-tiba? Stel. Ini, Kak, apa? Deg-degan, semua kayak dugu-dugu-dugu-dugu gitu. Bismillah guys, semoga malam apa deh. Ling Sirwengi guys. Nah guys, Ling Sirwengi nih aku scroll 31 juta guys viewers guys, let's go, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, iklan guys. Wah, iklannya bikin kita ini ya. Kan, kira-kira kenapa gede aja suara gitu guys. Sudah mulai guys lagunya. Ya, setel guys, sudah jalan. Aduh, berinding aku, sumpah makin berinding aku, ya Allah guys. Astaga. Ini gak tau lagunya apa-apa guys, tapi serem aja sih guys, iya gak sih? Kayaknya sih artis serem sih ini. Serem banget. Oke, sabar. Kok aku jadi gelisah ya? Kayaknya udah deh, kayaknya udah deh guys. Udah deh, kayak aku udah makin merinding guys. Udah makin gak kuat lagi tuh merinding. Bener-bener merinding guys. Ajir. Aduh, semua. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Harian sih nyetel-nyetel. Sabar. Kenapa sih? Kenapa, Kak? Apa? Aku... Keperasaan aku gak enak loh, ya, di kiri juga. Di kanan. Astagfirullahaladzim. Aku kaget sama kalian, sumpah. Suara apa itu? Kak, suara apa itu? Ngeri banget. Ada yang nyembuh, Kak. Suara apa itu, Kak? Mata aku tuh apa? Itu kayak jatuh gak sih? Iya, Kak. Anjir, gue makin merinding, guys. Di atas. Tapi kok aneh gak sih lagu itu? Sumpah kayak selalu gitu. Selalu dan selalu. Itu lagu kayak selalu pas didengar kayak langsung ada aja gitu. Jangan ngeliat kece, jangan nengok-nengok gitu. Kau malah kerasukan, gitu. Aku apa sendiri, gitu. Kita nomor tiga sini, gitu. Oke, jangan nengok kanan kiri dulu. Takut terlihat. Kalau emang sekian selihat, kenapa? Kaget, sumpah. Kau kira kenapa kamu, guys? Allah Akbar guys, sumpah aku udah makin panik guys. Mata aku nih sebenarnya nggak mau ngeliat ke kanan kiri, Kak. Cuman jangan kayaknya kalau ke depannya masih ngeri-ngeri, ya depannya gelap, semua gelap gitu. Ini kita tengah-tengah kampung dan kampung pun gelap, ada lampu guys. Kayak ada yang narik gitu loh, Kak, mata. Apa narik? Apa narik kamu? Bukan, Kak, kayak ada yang narik mata untuk. Please, kanan. Please, kayak aku udah takut ya, diem kayak, diem gitu. Please, kayak tahan dulu kayak jalan. Aduh, kayak ketarikan. Coba. Itu lampu yang gede apa sih? Iya. Apa rasanya aku aja? Apa? Lampu kayak kedip. Iya, Kak. Iya kan kayak kedip kan gitu. Iya, gitu. Iya benar. Aku enggak seberapa. Enggak bohong kamu ya? Enggak bohong. Berarti benar. Aku kira karena aku segini tuh kayak kedip gitu. Ternyata beneran. Benar ya, benar. Beneran. Beneran. Entar nih, kita di kameran ya, guys. Aku enggak kamera tuh. Ih, semua kamar rinding, Kak. Ma, enak kamu di depan, ma aku di belakang makanan kiri. Aduh, ya Allah. Kayak kamu ingat ya, kali kalau ada yang nyentuh, jangan lompat. Aku tuh yang makin kaget dan brutal. Kakak kayak gitu makin lagi aku. Jangan gitu, maksudnya jangan tetap kamu harus tetap relax, anggap aja udah positif. Lebih baik kamu bilang kamu pria gitu aja, oke? Kamu kayak ya. Soalnya kayak takutnya ini guys, pas kia lompat nanti kita malah kaget, malah aku gaspol guys, malah numbur nih guys. Tuh mata aku tuh kayak narik-narik gitu loh, Kak. Udahlah aku tutup gini aja. Sumpah, Kak. Iya, aku juga di sumpah. Sumpah. Anjir deh, sumpah kamu ngaget aku sendiri, aku juga takut di sumpah. Anjir deh, sumpah ada anjingnya dapat tuh guys, ya Allah. Sumpah kamu jangan dorong aku gitu, jadi makin takut deh sumpah. Tapi beneran ada guys. Kak, barusan lampunya, Kak. Hah? Barusan tadi lampunya. Apa? Lampu apa? Kedip gitu. Oke, okay, bener, oke. Ada. Guys, ini makin gak aneh-aneh gitu loh. Makin aneh-aneh, sumpah makin merinding. Demi Allah, guys. Ini, makanya ini sih resikonya denger lagu. Gak tau kenapa ini lagu artinya apa. Cuma kalian komen di bawah, guys. Kira-kira artinya apa ini? Aduh, Kak. Ini baru awal, aku tuh sebenarnya udah malas guys nyetel lagu itu. Gak tau kenapa, aku berapa kali nyobain pake lagu itu. Pasti ada aja gitu. Kan, Kak, mata aku. Aku juga bingung, guys. Aku juga bingung, guys. Apa sih, Ki? Ki, apa, Ki? Ki, yang bener, Ki? Gak bohong, Ki? Kak, takut, Kak. Gak mau ngeliat kanan kiri, Kak. Sumpah, Kak. Bener, ya, coba? Kak, di samping aku! Sumpah, Kak, bener! Guys, kalian bohong gak sih? Sumpah, kalian bohong gak sih, nih? Mahal, Kak! Sumpah aku gak bener, diam, jangan takut, direk, anggap aja salah liat. Dah, diam. Kalau kamu megang... Semakin takut, semakin ini, diam. Kalau kamu megang ini aku ya? Apa? Megang ini aku. Apa? Kamu, tangan kamu. Kalian? Iya. Enggak. Sumpah kayak gini, gini. Oh, jauh jangan bohong, Ki, Desma. Sumpah, Kak. Beneran, Desma? Gak bohong kan? Beneran, Kak, sumpah. Kira tadi kamu megang, Ki? Megang si...
Enggak. Ini bukan parno guys ya, positif thinking. Berusaha positif, diem. Please jangan, kan jangan malah marnoin loh. Ini mending tak aku pergi dari sekarang deh. Ini belum nyampe sejam guys, udah ada aja gitu guys. Please jangan nengok, kalau kalian takut jangan nengok. Ini ngapain terbuka HP teh? Aku jujur takut banget ngeliat ke belakang kak, sumpah. Sumpah, jangan. Guys, anjir itu suara apa gitu guys? Nangis gak sih? Nangis loh. Kakak makin deket kak. Makin deket makin jauh kak. Kalau makin kecil makin deket. Mama, mama itu suara mama. Diam, jangan lagi parok, please. Astaga. Kak, udah kak. Jangan di setel lagi. Kak, tolong kak. Kita gak setel lagi, tadi doang kan. Kak seriusan gak nyetel lagi? Nyetel apa? Tadi ada suara nangis. Ya itu, ya kan aku juga takut. Pasti aku nyetel apa? Aku sebenarnya tadi lagu Ling Serungi tadi doang. Apa ya gue? Suara apa itu suara mama? Deket gitu ke. Justru kalau gede itu jauh. Berarti masih jauh nih. Oke paham. Please ya Allah. Isi bar. Tenangin kosongin ini. Karena ini makin kita makin takut makin takutin. Oke? Berani ditakutin. Oke? Paham. Oke jangan ini oke. Kok takut kan di belakang kak? Kayak gampang ini, kalian please lah. Kalian tuh gak kayak dia mereka yang lain lho. Kayak jangan merisa, berusaha positif lho. Please lah, positif ya, oke? Okay. Ini kita makin takut, makin ditakutin. Tolong, berani ya, oke? Okay? Bahkan jangan nengok kamu, kayak ngerti gak sih kamu, kayak? Aku tadi nengok ke situ, harus itu kayak yang berdiri kak, dari jauh. Tapi dari mana tadi ada sangkut pautan sama yang nangis tadi ya kak? Guys, ini sih, Desa udah menangis tadi guys ya. Kak, udah kak, takut kak. Ya jangan ya, Nek. Kamu jangan lirik makanya. Astaga. Tuh kan mata aku narik gitu, Kak. Oke, bener, Kak. Tuh kan. Oke, astagfirullahaladzim. Duh. Guys, aku makin rindu sih. Kalian ini jangan aku nangkut kan? Oke. Kamu tuh kenapa sih, Ki? Bis lah, jangan kosong gitu pikiran kamu. Mending ke bawah deh kamu deh. Oh, ngeri sih, Ki. Kecurupan gak sih dia nih? Ki! Jangan lamun. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jangan kosong pikirannya, Ki. Oke, ngeri, Ki. Udah ngeri, nama ngeri. Kak, tadi tuh aku ngeliat ke arah situ, Kak. Diam, please jangan tunjuk, please. Ya Allah, ini baru bentar loh, kalian udah pada kayak gini loh. Aku malas banget, sumpah, guys. Aku berusaha berani gini. Gimana, semua pada takut gitu. Aku juga takut juga, gitu kan. Please lah, jangan, makanya jangan nih. Ini ke bawah deh, kalau aku lihat samping atau jangan terus sering gitu. Nanti kalian lihat aneh-aneh, kalian teriak dan aku juga takut gitu. Please lah, oke? Paham ya? Itu suara apa kak? Diam. Allah. Ya Allah, kita nggak ganggu. Maksudnya kita cuma ngetes doang eksperimen, nggak maksud mengganggu ataupun apa. Please, tolong banget. Ya ampun, udah kita minta maaf kalau emang kita ganggu. Aku nyesel dengan lagu itu. Aku nggak tahu arti lagu itu. Aku pikir cuma apa hiburan doang, cuma apa. Sumpah jangan diganggu. Dada. Kayaknya rambut aku udah cocok-cocokan kak. Ya Allah, kak takut kak. Jangan diganggu. Please, no comment sih guys, udah makin horor sih, aku ngerasanya makin horor guys ya. Ini kenapa ya gangguin ya? Allah jangan digangguin. Gak tau tuh lagu apaan artinya ya? Aku gak tau dah, kalian ingin tau deh. Kalau kata nenek aku untuk manggil arwah, bukan arwah sih kak, kayak yang gak kasat mata lah, yang kasat mata. Yang halus. Itu apa kak? Sumpah. Allah. Aku dengar, aku juga. Kamu dengar tadi kan suara apa di samping? Dia kayak numbun gitu gak sih? Iya. Dah, fokus. Allah. Ya, fokus di depan aja kamera ya. Fokus kamera, kita cece ngobrol nih. Kita berani guys. Enggak takut. Kamu kenapa nempel banget sih, Mbak? Ya, enggak kan apa-apa. Bismillah, semoga kita enggak kenapa-napa, guys. Ira, kita ngobrol aja kayak apa ya? Kalian pernah berak tanah enggak sih, jujur? Jujur. Pernah. Bisa aku merinding. Tidak, ketok gak sih? Kak, tolong sih kak, di mobil kita ini dari tadi udah ngetok-ketok terus loh kak. As, Desma, fokus. Fokus, lihat kamera aja, fokus. Kamera aja, bismillah. Fokus ke kamera. Oke. Duh, sumpah, horror banget. Kek, kamera aja, kamu jangan sana, kek. Aku salah lihat gak sih? Kamu lihat tadi? Diam. Tadi kamu lihat apa gak intinya? Iya. Apa? Ada yang berdiri di belakang. Bukan berdiri, lewat. Ada yang berdiri kak. Makanya ini kita fokus ke kamera deh. Aku mau balik nengok, kalau nengok lebih seram lagi guys. Kalau cuma nengok gak apa-apa, silakan. Kamu mau nengok, lihat lagi. Aku penasaran kak. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, harus disenah.
Aku pegang beres mah. Mau bisa dikit beres mah. Gak ada apa ya. Aman ya. Aku cuma kamera dong guys. Kan cuma kamera, aku enggak bakal lihat belakang guys. Kayak langsung secara nyata gitu guys. Kalau kamera kan teman yang sungguh kak, kakak itu mobil dia. Dadah. Gini kita sekali lagi kalau emang kita ditongolin deh dua kali aja ya. Berarti emang kita suruh pergi. Oke, kita suruh pergi ya. Paham ya? Kamu jangan nakal di sini. Kiri kak, sumpah kebut banget ada yang lewat keputih-putih kak. Aku nggak tahu itu rambutnya panjang mak. Beneran kak, aku takut aku nggak berani buka. Ya aku belum ngeliat apa-apa, kamu jangan teriak gitu dong. Beneran kak. Ya jangan terlalu ini makanya. Jangan terlalu ini. Kamu sih kayak kamu tuh jangan selingkuh nggak sih, Desma ya. Eh, kamu juga eh. Desma. Ah, Desma. Mah, mah. Kamu kenapa? Jangan kosong gitu, Desma. Mah, kayak itu apa kak? Apa sih Desma? Desma, kamu kenapa? Itu pak. Di samping kakak. Kaca. Kamu nggak bohongan ya, Sima? Takut-takut. Masih ada nggak, Kak? Ya, aku belum tampakin, berarti belum dua kali nih. Dua kali aku tampakin, berarti benar suruh pergi. Ya. Coba nampakin deh, aku ke kamera nih ya. Kak, aku nggak mau ngeliat lagi, Kak, yang keberapa kali. Kayaknya bentar lagi. Kalau emang kita tongolin, kita suruh pergi, guys. Kita suruh pergi, guys, kalau tongolin, guys. Tanki, kamu jangan. Mungkin itu batu-batu jatuh, jatuh pun apapun. Pohon jatuh, kayak apa sih? Kayak buah pohon, kayak. Kan kita disini ada pohon, kayak. Oke? Astagfirullahaladzim. Udah lah. Udah, kayak. Kamu jangan sangat senyum, ya. Desma? Iya. Jangan kosong pikirannya, ya Allah. Kenapa ya, mas cewek-cewek lebih susah diatur, kalian sumpah, dah. Astaga, guys. Nggak lagi-lagi deh, kayak aku istrinya cewek-cewek, guys. Kayak susah dikontrol, guys. Astaga, aku makin takut juga lah. Kalau kalian takut, aku takut. Kalau kameranya aku berani. Udah, diem aja. Jangan kosong pikirannya. Oke? Jangan kosong. Ini cewek-cewek pada kenapa gitu, guys. Pada... Astaga. Dadah, pause di depan. Please. Apa enggak sana lu kau? Bohong aja kau Desma. Diam kau. Jangan tunjuk dulu. Astagfirullah. Benar ada lihat mah bohong. Benar kah? Tuh. Tolong berapak jelas. Please, lah itu apa guys? Aku makin merinding guys. Sumpah. Ada enggak sih? Merah-merah itu apa sih? Kakak tadi aku ngeliat. Ya kan? Ranting enggak tahu. Ada kan? Enggak mungkin kan ranting kok gede. Sebas kau, jangan langsung secara langsung, Ki. Kalau ada nongol yang benar-benar jelas, aku pergi. Aku mau keluar aja lah nanti. Jangan, guys, mah. Kamu mau tinggal di sini? Ya enggak. Aku mau pergi, bodo amat aku tinggalin kalau keluar. Oke. Kakak. Apa sih, Ki? Beneran. Gimana? Dia lihat dia jujur. Enggak. Varian? Enggak lihat aku. Kok kita ngeliat sendiri-sendiri sih? Kalau emang tetap bareng-bareng baru nih. Kita di pakai box depan aja udah. Kalau ngeliat bareng-bareng udah. Berarti benar-benar kita sudah pergi. Benar-benar jelas kalau bareng-bareng kan tahu gitu benar-benar itu benar ada buktinya. Kenapa sih? Kamu masih ada nggak sih kak? Apa? Kalau dia mau kebuka aja, mau kebuka. Diam. Allah. Aduh, jatuh. Aduh, astaga. Mana? Aduh, pelan. Astaga. Jangan berubur, jangan berubur. Allah. Please. Oke, okay, kita ramai dulu ya. Sudah. Cari tempat ramai dulu ya.